Syederalun Sat Narkoba Polres Nagan Raya menangkap 4 tersangka penyalahgunaan narkoba. Satu dari 4 tersangka yang dibekuk yaitu MA, warga Darul Makmur, merupakan residivis dengan barang bukti terbanyak 280 gram lebih sabu-sabu. Kasat Narkoba Wahyu Triyono dalam konferensi pers Selasa 29 Oktober mengatakan, tersangka MA ditangkap pada 26 Oktober lalu di rumahnya beserta barang bukti yang didatangkan dari Sumatera Utara untuk diedarkan di Nagan Raya. Tiga tersangka lain adalah AR 32 tahun, J 43 tahun, dan Marzuki 25 tahun yang merupakan warga Kecamatan Senagan. Jumlah beratnya kalau untuk ganja sekitar 5.500 gram. Sedangkan untuk sabu sekitar 320 gram. Tersangka berapa orang? Tersangkanya 4. Mereka ini memang punya dar atau pemakai? Ya, kalau dilihat dari barang buktinya, mereka ini pengedar. Karena untuk ganja 5.000 gram, tidak mungkin untuk konsumsi pribadi. Ini polisi menyebut penangkapan ini merupakan rangkaian operasi antik yang kini sedang dilancarkan di Nagan Raya. Dari Sukamakmu, Rizwan, Serambi On TV.